bagi saya Lesti Kejora. Kamu mau apa dari aku? Sebutin. Ah, sebutin sayang. Nggak bisa. Aku tersinggung lihat ini. Walaupun orang berusaha untuk menyamakan. Asia. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang pastinya bikin kita selalu penasaran bagaimanakah kisah mereka berdua di hari ini. Apalagi kita tahu belakangan ini ada yang seakan banding-bandingin si Dedek Lesti dengan sosok yang bernama Cimoy. Ya, akhirnya dalam live IG-nya Rizky Billar mengungkapkan dan langsung sekakmat yang namanya Cimoy tersebut. Ya, karena bagi sosok Billar, Lesti adalah wanita idaman, wanita yang selalu ia doakan menjadi pendamping hidupnya. Keibuan penuh pengertian dan multi talented. Tentu saja hal itu pun akhirnya menepis segalanya yang menyamakan antara Lesti Kejora dengan sosok yang disebut dengan nama Cimoy tersebut. Dan nyatanya Billar pun memberikan pernyataan secara lugas, cerdas dan tepat membela kekasihnya sebagai calon imam yang baik. Dia memang the best, melakukan hal yang tepat di saat yang juga tepat. Bagi saya Lesti Kejora tidak ada duanya. Dengan pernyataan Rizky Billar ini yang merupakan bentuk sekakmat juga pada sosok atau seseorang yang ingin menyamakan Lesti atau dengan Lesti. Ya, siapapun tak ada yang membuat Billar bisa berubah dari pendirian dan pandangannya bahwa Lesti adalah wanita yang tiada duanya bagi dirinya. Dia adalah wanita impian yang selalu dia doakan, yakni Rizky Billar siang dan malam. Ingin mendapatkan sosok wanita idaman dan itu adalah seperti Lesti Kejora yang sangat pengertian dan juga tak sombong, multi talented dan juga rendah hati. Tentu hal itulah yang membuat Billar langsung jatuh cinta, mengambil langkah sigap, langsung sekakmat orang-orang yang berusaha mendiskreditkan atau menyamakan sosok wanita impiannya itu dengan wanita-wanita biasa lainnya. Apalagi kita tahu langkah yang diambil Billar dengan gercep menemui ayah Kejora, ayah Lesti, itu menandakan bahwa dia tak mau kehilangan kekasihnya itu. Takut keduluan diambil orang tentunya guys. Ya, dan hal itulah pula yang menguatkan dan menegaskan bahwa Lesti adalah wanita spesial. Walaupun ia tampil apa adanya, sederhana, tetapi kepribadiannya, inner beauty-nya dan aura cantik manisnya membuat semua orang terpana. Ya, kalian hanya melihat di layar kaca, tapi tak pernah bertatap muka betapa manis dan cantiknya Lesti saat kita bersamanya. Tentu itulah yang membuat sekiranya langsung sekakmat orang-orang yang berusaha mendiskreditkan kekasihnya itu. Dan itulah kabar terbaru terbaper mengenai perhatian
dan bentuk tanggung jawab serta kepedulian seorang Rizky Billar yang selalu siap melindungi kekasihnya dari apapun yang berusaha mendiskreditkan, menjatuhkan ataupun membuat sang kekasih menangis karena tak bahagia. Ya, itulah Rizky Billar yang akhirnya angkat bicara dan ungkapkan kenyataan hatinya. Ya, itu saja kabar terbaru di malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.